Menjelang pemilihan umum 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mengaku belum menerima laporan terkait partisipasi untuk menjadi saksi dari setiap partai politik yang akan ikut berkontestasi di pemilu 2019 yang akan digelar 17 April 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga atau Humas Subla, Bawaslu Provinsi Banten Sam Ani di sela acara media meeting menyongsong pemilu 2019 yang digelar Bawaslu Kota Cilegon di Hotel Horizon Cilegon, Rabu 12 Maret 2019. Sam Ani juga mengingatkan seluruh partai politik atau parpol untuk segera menyerahkan nama-nama saksi yang ditugaskan di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Menurutnya, apabila sesuai jadwal, penyerahan nama-nama saksi ini harus diserahkan tanggal 5 Maret lalu. Sampai sejauh ini memang kendalanya partai politik masih belum menyerahkan daftar saksinya kepada kami. Kendalanya, mestinya dari tanggal 5 kemarin sesuai dengan jadwal seluruh partai politik menyerahkan daftar nama saksi, tapi sampai sejauh ini masih belum. Batasan menyerahkan saksi? Yang kita lakukan sebenarnya lebih pada jemput bola sekarang, karena memang mestinya sudah harus terkumpul ya, karena kami harus menyiapkan pelatihan untuk saksi dan PTPS. Selain itu, Sam Ani juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama Bawaslu Banten sehingga masyarakat juga punya andil dalam pemilu serentak ini. Dari Cilegon, Banten, Aji Ramadan, BCO TV.